Ini dia dia. Tak pernah jumpa. Shoot. Hari ni dengan semalam memang agak busy sikit lah. Sebab ada projek short movie. Daripada semalam shoot, semalam pula editing. Hari ni sambung bangun pagi buat editing lagi tapi belum siap. Okay, sebenarnya aku dah buat short movie. Filmnya dalam 6-7 minit mengenai kucing. Okay, takpelah. Itu kita lebih lanjut kejap lagi. Aku cerita sebab sekarang aku nak keluar. Nak pergi kedai RM2. RM2 tambah GST, RM2. 2 ringgit 12 sen. First time sebenarnya datang sini. Ada dah lama dah buka. Kau nak cari apa je kat sini? Kau ni? Saja je tengok. Saja tengok. Aku pun saja tak tahu nak beli apa lagi. Besar gila. 2 tingkat. Macam biasa kalau aku datang kedai macam ni, akan kau masuk kawasan hardware ni. Barang beli kan? Banyak juga barang. Kedai dia pun besar. Rasa baik tak buat duit banyak. Kalau tidak habis lagi banyak beli barang. Okay, back to the story. Tadi kita cerita pasal kucing ya. Cik, betul lah cerita pasal kucing tadi. Okay, kita back to the story. Sebab ni aku beli tisu. RM2 dapat 2 kotak. Murah gila. Sebab barang situ semua barang RM2. Okay, sebenarnya aku tengah buat video short. Dia tak macam short movie. Dia lebih kepada lebih kurang macam dokumentari kot. Aku pun tak tahu nak cakap mana. Lebih kurang dokumentari kot. Aku cerita pasal kucing. Apa yang kucing buat untuk protect anak dia lah. Okay, aku ada tunjuk. Okay, aku tunjuk dulu sedikit bio. Teaser sikit je. Kalau nak tengok video betul, nanti aku akan upload next. Next, sebab sekarang ni tengah dalam proses subtitle. Aku tengah buat subtitle bahasa Inggeris. Bukan aku buat lah, aku minta tolong my lovely friend yang tolong. Sebab aku BI aku fail, jadi aku suruh member aku tolong lah. Subtitle bahasa Melayu dah, tapi sekarang kita nak buat bahasa Inggeris. Okay, kita tengok sikit je video tu. Nampak tak? Sikit je aku boleh tunjuk. Sikit je teaser dia. Kalau nak tengok, kena tengok video selepas video vlog ni dia. Jadi sekarang ni aku punya cermin ada masalah. Ada orang panggil apa, watermark. Jadi kita tak nampak clear lah kat luar. Nampak ada kesan-kesan air kan. Jadi aku dah beli benda ni. Aku tak tahulah function ke tak. Tapi aku nak try dulu nak tengok macam mana. Bersihkan dulu cermin daripada habuk. Lepas tu baru kita cleankan dengan pencuci itulah. Okay, nampak ni kesan watermark.
macam tak berkesan lah. Tapi aku tak tahu aku salah guna ke tak, nak kena campur air ke tak. Rasa macam tak kena campur air kot. Tapi kita simbah je. Nampak macam dah berkesan, tapi tak tahu lagi kita tersimbah dengan air. Macam tak berkesan je. Masih ada lagi kesan macam gini. Macam tak function benda tu. Hai. Laju-laju jalan. Semalam anak kucing baru je dilahirkan. Ada lagi 4 ekor anak kucing. Bukan yang ni lah, yang terbaru. Tapi yang paling kelakar, tak bajet pun dia nak lahirkan anak malam tu. Sebab kita pun tak letak kotak kat dalam sangkar. Jadi dia beranak dekat tempat yang untuk dia buang air. Eh, kenali kot ni. Eh, ada hitam putih. Apa, biar dia bersihkan. Lagi. Ha, tu satu hal. Lepas tu kita kena jadi buana kucing tu, Abang Syah. Kena jadi bidan. Itu paling kelakar sekali lah. Proses pengalihan. Itu je lah cerita pasal kucing. Sekarang ni kita nak pergi Marhaban. Cik, eh, waktu jugalah. Hari ni berapa rumah? Hari ni ni jenjang ke 6. 6 rumah, hari ni sikit lah. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Rumah terakhir. Okay. Rumah terakhir. 1, 2, 3.